Mau gak mau, suka gak suka, siap atau enggak, gue harus nyatain ini ke kalian semua. Gue Darko, ketua geng Darnas. Tanpa mengurangi rasa hormat gue ke kalian, gue mohon, dan gue minta tolong atas bantuan kalian semua. Besok malam, kita bakalan perang lawan geng Volka. Gue minta kalian berjuang bersama. Sekarang kita bukan hanya satu tim, tapi kita satu keluarga. Keluarin semua kekuatan kalian semaksimal mungkin. Lawan yang bakalan kita hadapi sekarang bukan lawan yang sembarangan. Jadi gue harap kalian bisa berhati-hati nantinya. Tujuan kita cuma satu, ngalahin geng Volka. Kita tunjukin kalau geng Darnas jauh lebih kuat daripada geng Volka. Eh kok, kenapa Pan? Dion kemana ya? Kok gue telepon-telepon, dia gak jawab. Apa dia gak jadi ikut bentrok? Kayaknya iya deh. Pas waktu gue ngobrol sama dia berdua, dia bilang ke gue kalau dia mau ngentin perang ini. Hah? Kok bisa? Emang dia kenapa? Gue juga gak ngerti Pan. Aneh banget tuh bocah. Dari kemarin juga dia diem-dieman kan? Hah, Zex, lu kok ada di sini? Hah, emangnya kenapa gua ada di sini? Gua diajak Darko buat gabung ke geng ini. Ada masalah? Hah? Lu kok bisa-bisanya ngajak dia gabung ke geng ini? Gimana kalau dia jadi mata-mata? Maksud lu apa ngomong gitu, Van? Kenapa? Lu kan emang temannya si Dani. Udah, Van. Kayaknya dia udah gak sekongkol lagi sama si Dani. Lagian kita masih butuh orang buat nguatin pasukan ini. Hah, udah untung-untungan gue mau bantuin. Hah, apa kata lu? Ada dan gak ada lu juga, gak bakalan ngaruh ke geng ini. Reksek, ngomong apa lu sekali lagi? Lu budak ah? Anjing lu. Udah, kali ini kenapa? Sekarang kita udah satu geng. Musuh kita adalah geng Volka. Jadi turunin ego kalian masing-masing. Udah santai aja lah bro. Lagian lawannya juga gak sepadan kan. Palingan lu gak bakalan kebagian mukul. Soalnya mereka bakalan mati duluan sama anjing-anjing kita. Eh, kurangin baju lu Fit. Selama apapun lawan lu, lu jangan pernah anggap remeh ke mereka. Iya, serah lu aja. Gua mau nyantai dulu. Gimana misi lu kemarin? Hah, kemarin ya? Oh iya, dia lolos. Kemarin banyak warga yang bantuin dia. Hah? Terus gimana? Lu bakal dihajar Zion kalau gagal? Ya, gua gak gagal-gagal amat. Sebelum warga bantuin dia, dia udah bonyok duluan. Minimal ya, kemarin patah tulang lah. Terus, gua juga udah motoin keadaan dia pas bonyok. Ya udah. Sekarang lu kirimin fotonya ke Egg. Biar dia kasih tahu ke Darko keadaan si copet gimana. Habis itu gue yakin Darko bakalan ngamuk kalau dia tahu keadaan temennya yang sekarang kayak gitu. Iya, nanti bakalan gue kirim. Sebentar lagi perang bakalan dimulai. Tapi kenapa perasaan gue gak enak ya? Apa keputusan gue perang sama geng Volka itu salah?
Tapi nggak mungkin kalau gue biarin teman-teman gue begitu aja. Gue nggak mau teman-teman gue diteror terus sama geng Volka. Tujuan gue cuma satu, buat melindungi teman-teman gue. Semoga aja keputusan yang gue udah buat ini udah tepat. Hah? Copet? Sialan!